Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan untuk ngebahas tentang hero-hero yang di remake ya. Oke, untuk di video kali ini gue bakal ngebahas tentang si Atalanta ya. Ini Atalanta ini salah satu hidden master yang di remake oleh si developer Kagura ya. Dan sekarang itu jadi rada lumayan lah skillnya. Jadi ada rada sakit-sakitnya coy dibandingkan zamannya Spike ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke arenanya, let's go. Oke guys, jadi ini dia squad yang gue gunakan bersama Atalanta di sini ya. Dan ini dia Atalanta gue ya. Udah plus 10 dan dapat 50 anjir. Lumayan lah. Oke, kita bahas dulu dari pasifnya cuy. Untuk pasifnya sekarang ya, si Atalanta ini jadi ada hidden 7 turn. Gila ya, udah menggunakan velocity level 5 cuy. Kemudian 20% change EPAD to all attack ya. Dan ada increase data rate kepada semua hero kita sebanyak 20% ya. Jadi istilahnya 3 effect ya di pasifnya ini. Hidden 7 turn, kemudian EPAD 20%, kemudian letal rate 20% ya. Gila, 3 effect di pasif ya. Oke, dan untuk skill satunya ya, finishing strike ya, memberikan 400% physical damage kepada 3 musuh ya. Kemudian ada 30% additionally letal rate ya. Oke, dan untuk skill duanya yang heavenly arrow, 250% physical damage kepada semua musuh cuy. Gila. Dan ignore defense ya 20% dan juga bisa ngeremove buff musuh cuy. Gila, lumayan lah, lumayan. Oke, untuk awakening skillnya ya, ini sakit banget seriusan. 800% physical damage ya, tapi ke satu musuh doang cuy. Dan 50% dan sini lethal rate dan juga critical rate. Wow, lumayan lah setelah di reboot sama atau di remake sama developer Kagura jadi rada lumayan. Dan untuk itemnya ya, di sini gue gunain double critical rate, kemudian double mark HP. Untuk jewel sendiri gue gunain merah semua ya. Pakai increase attack ya, yang dark knight, kemudian critical rate sama increase skill using. Untuk aksesorisnya di sini gue gunain will pouring sama 5000 peak damage. Dan untuk limit breaknya gue pakai increase skill using, kemudian death resist sama reflect resist ya, atau reflect modification ya. Oke, itu aja. Dan untuk bagian depan di sini gue bawa si Jahara juga, cuman Jaharanya di sini gue biarin nggak begitu sering ngelakuin skill ya, karena dia nggak pakai increase skill using di jewel maupun di special trait-nya. Nih nggak ada ya, karena di sini gue mau nge-show up si Atalanta. Oke, dan untuk main speednya gue bawa si Orca tetap ya. Sekarang ini Orca balik meta lagi sebagai main speed ya, main speed dan juga main counter anjir, karena Chris udah nggak kepake anjir, apalagi di legend udah nggak ada yang pakai Chris lagi anjir. Oke, kemudian ada Noah juga di sini ya. Fix damage-nya itu belum ada yang ngalahin anjir. Sakitnya ke bawah mati anjir. Oke, kemudian satu lagi itu si Evan ya. Evan juga belum keluar dari meta ya. Gue nggak tahu kenapa Evan-nya masih belum keluar ya. Awakening skill-nya sakit banget cuy. Oke, kemudian untuk pet-nya gue gunain Yorang karena nggak punya mer paro. Sampai sekarang gue nggak gacha pet ya. Kemarin nyoba 4000 nggak dapat satupun anjir. Jadi malas gue gacha pet ini. Oke, dan untuk masterinya semua gue gunain physical ya. Gue gunain physical semua, warna merah semua. Oke, persiapannya udah siap ya. Langsung kita masuk aja ke arenanya. Let's go. Oke, di sini gue melawan Apple anjir. Gue kira Ipul anjir, Apple. Oke, ya kita lihat di sini apakah Atalanta gue bisa terlihat gitu cuy kemampuannya. Oke, langsung keluarin skill cuy, finishing strike. Langsung ada sendiri crit letal rate ya. Lumayan 50.000 anjir. Mantap. Kritikalnya masuk ya, cuman letal rate-nya enggak masuk anjir. Kritikalnya masuk, letal rate-nya enggak masuk gitu. This one. Stop me. Bodoh amat, stop me, stop me. Heavenly light. Become blade. Cari mati, counter. Mampus. Cakep. Today. Oke, Orca lagi cast blading ya. Looks like we have a lot of live time. Cakep. Is it too much? Speed attack. Cakep, udah kepake langsung build puringnya cuy. Dan Orca gue udah aktif awakening skillnya di sini. Sedangkan Atalanta masih ngeluarin satu skill doang ya. Gue ngeluarin skill lagi. Nice, ultimatum. Oke, ignore defense sama bleeding ya. Amplification. Cakep, 111.000. Gila, sekaratul maut Orca gue langsung aja. Masih banyak pengguna Chris berkeliaran di rank bawah ya. Ada nggak punya Jahara ya kalian? Oke, main counter gue udah nggak ada anjir. Main counter gue udah tiada, tapi Atalanta gue nyekil. 152.000 anjir. Silit. Gila. Oke, aku lumayan ya, Atalanta gue bisa ngeluarin skill langsung.
dan ditambah Noah gue udah awakening skill duluan sekarang. Langsung awakening skill dari si Batory gue langsung gak kepake ya. Batory musuh cuy, bukan Batory gue ya gue. Mampus mati cuy. Mati anjir langsung si musuh ya. Terkena Noah gue. Oke langsung Atalanta gue nyekil lagi anjir. Cakep cakep cakep. Mati langsung. Gila. Ini sakit banget Atalanta ya. Apa karena musuhnya belum begitu sakit anjir. Tapi seriusan ini sakit banget anjir. Sakit banget ini Atalanta. Oke, lanjut cuy, battle yang kedua. Ini battle yang kedua ya, kita lihat. Mampus. Mampus. Oke, udah aktifin shield-nya. Shield Evan gue udah diaktifin ya. Dan kita lihat Evan musuh juga ngeluarin. Oh, skill bawah dia ya. Cakep, 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 cakep. Mampus, bleeding lu. Tiga hero langsung kena bleeding. Dan Atalanta gue langsung ya ngeremove buff musuh. Gila nih. Anjir, sakit banget skill atasnya cuy. Skill atasnya sakit banget si Atalanta anjir. Cakep, mati langsung lo. Mati langsung lo si Truth. Tapi sakit banget sih disana skill atasnya Atalanta. Gila Atalanta. Oke, skill bawah Atalanta. Jadi gue bawa si Jahra ini cuma untuk nge-counter Chris musuh ya, jadi biar nggak immortal gitu. Skill bawahnya nggak begitu sakit nih, tapi skill atasnya jancu sih, skill atasnya ini sakit banget sih Atalanta. Oke, transformasi. Cakep. Jadi si Noah ini kepake di sini untuk ngurangin awakening gaul dia sebenarnya ya. Bukan fixed damage banget anjir. Soalnya takut ada pengguna Batory anjir. Gila, masih hidden aja tuh Atalanta di situ ya. Mampus. Mati satu. Oke. Oke, langsung tembak. Too much for you. Mampus. Mati lah. Mati langsung anjir. Oke, si Noah gue udah mati. Tapi gak apa-apa, yang penting Atalanta gue udah ready lagi. Udah ready lagi skill atasnya cuy. Skill atasnya udah ready lagi. The darkness tarnishes light and the light. Cakep Chris. Aduh. Oh masih ada. Mampus langsung anjir gak immortal. Enak banget sekarang battle gak terlalu lama cuy ya. Yang bikin lama itu immortalnya si Chris anjir. Wah ini sih bisa habis Atalanta anjir. Seriusan ya. Ini bagus banget Atalanta. Damage-nya lumayan lah. Mampus mampus. Oke, Atalanta selesaikan cuy. Dia Jahra dari tadi nggak skill aja. Mentang-mentang nggak dikasih increase skill Yuseng. Cakep. Ayo Atalanta skill atas. Nice. Bubar anjir. Nggak bubar cuy, cuma 25.000. Oke. Kayaknya si apa namanya si Jahra gue kena stun. Enggak kena stun. Oke, langsung dihancurkan sama Atalanta. Slumber under the moon. Mampus langsung anjir. Kita coba satu battle lagi. Gila, cepet banget sekarang battlenya anjir. Cepet banget loh sekarang battle-battlenya. Don't call me. Au. Lucu banget, lucu banget. Au. Oke, ini battle yang terakhir di video kali ini ya guys. Kita coba Atalanta. Oke, nice, nggak masuk bleeding-nya. Masuk cuy bleeding-nya. Oke, si pengen ngeluarin skill dia. Pengen ngeluarin skill dia si Jahra aja. Tapi sayang skill atas. Harusnya skill bawah aja anjir. DPS defense gitu. Oke, stop me. Mata lu stop me aja. Atalanta. Masih ada ke-trigger mode anjir. Masih ada ke-trigger mode ya. Nice. Cakep. Nah, ini dia nih skill atasnya. Kita lihat. Critical. Mampu 136.000 anjir sakit itu cuy.
Counter. Nice. Watch out, Kidor. Jatuh mulu aja di bocah. Oke, kita lihat Chris-nya udah 80% ya, SP-nya sisa 80% ya. Oke, siapa yang bakal awakin skill duluan? Orca, siapa namanya? Yara ataupun si Noah, ini kita lihat. Wah, Atalanta gue jadi di depan, anjir. Nggak ada damage kalau di depan, attack-nya berkurang. Hiraye, mata lu Hiraye. Mampus. Oke, Yahara gue nyekil langsung. Cash burn dan ignore defense ya. 235.000 cuy. Terlalu sakit, makanya gue nggak pakai ignore skill use yang di Yahara ya. Nice, Atalanta. Cakep. Mati bentar lagi anjir. Atalanta masih 10 detik lagi anjir skill atasnya. Gila, ini benar-benar show off Atalanta anjir kalau begini mah. Enak itu ngelihatnya anjir. This one. Stop me. Cakep, mati. Bubar sama si Evan langsung cuy. Alah, enggak anjir sisa. Don't stop me, mata lu aja. Gue gak bakal terganti lagi sama don't stop me lu. Kalau kemarin gue pas dia don't stop me, langsung force close aja emulator gue. Bubar lu sama si Atalanta. Alah, enggak aja. Bubar ya. Oke guys, jadi mungkin videonya gue cukupin dulu sampai sini ya. Jadi ini dia ya, Atalanta yang udah jadi mech, jadi bisa digunakan di arena ya, karena sakit banget segala atasnya cuy. Oke, jadi thanks for watching video. Jangan suka like dan komen video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan share video. Ciao.